Hai guys, selamat datang bersama saya Fazli di MWC Barcelona 2018. Dan di tangan saya ini adalah Sony XZ2, peranti yang dikeluarkan selepas model XZ Premium. Dan jika dilihat di sini, telefon ini menggunakan 5.7 inci Full HD Plus display, tidak lagi menggunakan 4K screen, HDR10 compliant yang mana boleh melihat YouTube video di dalam high dynamic range. Dan perubahan paling ketara adalah skrinnya menggunakan nisbah 18:9 yang mana sebelum ini menggunakan 16:9, membuatkan telefon yang lebih lebar. Dan kali ini anda jelas sekali nampak yang telefon ini lebih kecil dan halus jika dibandingkan dengan sebelumnya. Rekaannya pula tidak lagi mengekalkan rekaan yang lama iaitu peta dan juga nipis. Kali ini mereka tidak menggunakan flatback pada bahagian belakang dan menampakkan lebih curve ataupun melengkung dan terasa sedikit tebal. Fingerprint pula dialihkan daripada sebelah kanan ke bahagian belakang untuk memudahkan penggunaan menyakunci peranti. Kamera pula menggunakan 19MP Motion iX MoRS sensor, 25mm wide Sony G lens f2.0. Kamera ini pula mampu merekod video 960fps slow motion, predictive capture untuk menangkap pergerakan yang laju ataupun perlahan, masih juga mampu merekod 4K video dan mempunyai OIS 5-axis stabilization. Kamera hadapan pula menggunakan 5MP dan mempunyai wide angle lens pada aperture f2.2. Bateri di sini berjumlah 3180mAh, mampu bertahan seharian penggunaan dan kali ini menyokong wireless Qi charging yang mana sebelumnya XZ Premium tidak menyokong wireless charging. Dan menurut Sony mengatakan fast wireless charging hanya boleh digunakan semasa menggunakan Sony Qi wireless charging sahaja. Jika menggunakan Qi wireless charging yang lain, akan menggunakan voltage yang lebih rendah. Prosesor di sini menggunakan Snapdragon 845 bersama 4GB RAM, 64GB storage, ultra fast speed serta micro SD card slot. Telefon ini juga masih mengekalkan water and dust resistant IP68 dan IP65. Keunikannya di sini adalah dynamic vibration system yang mana akan synchronize bersama video dan audio dan akan membuat vibration, anda akan dapat rasa bunyi tersebut menerusi vibration. Dan juga 3D scan telah diupgrade daripada tahun lepas yang mana kali ini mereka lebih memfokuskan kepada front facing camera untuk menangkap gambar 3D muka. Telefon XZ2 ini didatangkan bersama warna liquid silver, liquid black, deep green dan ash pink. Jadi itu sahaja daripada saya, Fazli Halim, untuk Amans. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.